Ini selanjutnya kita bicara berbincang-bincang dikit sama penulis dari film Garis Waktu ini ya, Mas Beni Setiawan. Mas apa bapak aku manggilnya enaknya ya? Kakak. Oh ya, kakak biar lebih milenial ya, ya. Kak Beni ya, ini gimana perasaannya ya? Mengadaptasi ya sebuah novel yang sukses mencetak rekor penjualan terbaik untuk diadaptasi menjadi sebuah skenario film. Gimana kak? Ya ini perasaan saya ketika menulis skenario ini betul-betul luar biasa ya, karena novelnya sendiri nggak ada tokoh, cuma ada aku dan kau, dan itu berupa kumpulan puisi-puisi, sehingga saya hanya membangun, saya lama sekali diskusi dengan Tirsa untuk menciptakan tokoh-tokoh baru dalam novel itu, dan ini hanya curhatan aja kan, curhatan berupa puisi tentang seorang yang tersakiti. Jadi memang lama sekali saya bikin tuh, selama pandemi itu ya, sebelum pandemi malah saya bikin, dan hasilnya ya saya sih betul-betul puas karena Firsa juga membantu saya dari tokoh-tokoh, menciptakan tokoh-tokoh semua, dan bersyukur juga bahwa akhirnya proyek ini jatuh ke timnya Hanung, karena saya yakin pasti skenario saya akan berjalan dengan baik, dan juga dengan pemain-pemain yang tepat, ada Reza, Anya, Michelle juga. Dari awal saya yakin bahwa film ini akan bagus. Terima kasih. Oke, boleh kita berikan tepuk tangan untuk Kak Beni Setiawan ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru.